تفرون منه فإنه ملاقيكم. Kematian yang kamu lari daripada dia, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Hak mana yang nak lari daripada mati? Ikhtiar macam-macam. Alhamdulillah manusia diberikan akal Allah Ta'ala. Ikhtiar bila diberikan Allah ujian sakit, ujian tidak sihat, dia ikhtiar nak bagi sembuh. Pasal pun nak bagi sembuh untuk mengelak daripada kematian. Habis duit tak ada masalah. Doktor habanglah berapa ribu sekalipun, saya sanggup dengan syarat jangan bagi mati. Doktor kata apa? Saya hanya mampu berusaha semampu. Tetapi yang menentukan sehat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sehat itu juga satu nikmat daripada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah kata apa? Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang pertama, Allah pisahkan kita daripada dunia. Yang kita rasa selama-lamanya dunia ni sebenarnya hakikatnya adalah sementara sahaja. Tempat persinggahan sementara untuk kita cari amalan sebanyak mungkin agar kita balik di hadapan Allah. Allah buka cerita baik untuk kita. Dan akhirnya dengan cerita baik yang Allah buka itu menyelamatkan kita daripada azab seksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada mampu untuk kita sembunyi daripada apa pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah itu Maha mengetahui sama ada yang nyata ataupun yang ghaib, yang ghaib. Allah tahu semua apa yang kita buat. Apa alasan kita tak semayan? Apa alasan kita tak main surau? Nak tengok bola JDT lawan malam ni? Sedangkan JDT dah memang dapat piala dah. Liga Super kali yang ketujuh. Cuma nak tunggu Kedah saja hari Ahad malam Isnin ni. Kalau menang dengan Perak, Kedah duduk naik Johan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa alasan untuk kita tak main semayang di surau? Sedangkan Allah bagi kepada kita satu kelebihan. Berapa ramai orang yang bercita-cita nak semayang di masjid, tapi rumah dia jauh daripada masjid dan dia tidak ada apa-apa kenderaan untuk pergi masjid. Berapa ramai orang yang bercita-cita nak semayang di surau, rumah dia jauh daripada surau dan dia tidak ada kenderaan untuk nak pergi ke surau. Dia mengharapkan rumah dia dekat dengan surau supaya dia boleh sembahyang fardu berjemaah setiap waktu dengan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada sembahyang seorang diri. Sayang kalau kita duduk di taman tsunami, yang di taman tsunami ni rumah mereka semua dekat dengan surau. Taman Fa'ad Anugerah, satu nikmat daripada Allah. Ni yang disebut sebagai Al-Wazukh. Salah satu, Allah itu pemberi rezeki. Rezeki bukan rezeki makan semata-mata. Rezeki nikmat, rezeki duduk tepi surau. Boleh dengar suara azan, boleh tahu waktu masuk dah, dan boleh untuk berserta menunaikan solat fardu berjemaah. Malah surau pula bukan semata-mata untuk mendirikan solat. Hampa jangan tanya kami boleh duduk di mana. Sat-sat lagi main ustaz kuliah maghrib, sat-sat lagi main ustaz kuliah subuh. Kami pandailah cari duit. Kami itu nak cari hampa bagi ramai main surau ni untuk mengimarahkan majlis-majlis ilmu. Untuk mengimarahkan rumah-rumah yang di dalam dia lah ada ketenangan. Nak cari tempat yang paling tenang tak ada melainkan masjid. Nak cari tempat yang paling tenang tak ada melainkan surau. Dalam ni orang tak pernah cerita tentang keduniaan, orang cerita tentang akhirat, tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tak mau. Tak mau meh nak baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk pada tajuk dia, bersegeralah melakukan amal kebaikan. Dah tahu kata mati yang kita tak boleh lari daripada dia, malah makin umur kita meningkat, makin kita hampir kepada kematian tersebut. Takut dekat hantu lari, takut dekat remau lari, tapi takut dekat mati, pergi cari. Itu masalah.
Tak pening ke? Sepatutnya kalau takut kat mati, jangan cari. Ni lagi lama, lagi dekat. Lagi lama, lagi dekat. Dari umur 47 jadi 48. Mana ada umur 47 jadi 46? Tak ada. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bahawa sebesar-besar dan sebaik-baik modal yang dikurniakan Allah kepada kita adalah umur. Itu dia lah benda yang paling berharga yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Apa dia? Umur. Allah memberikan modal umur kepada kita agar benar-benar dapat kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu tujuan matlamat sebenar bila Allah panjangkan usia kita. Allah beri umur kepada kita. Malah lebih daripada umur kekasih Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang wafat di usia 63 tahun tapi memang berbaloi Rasulullah wafat sebab Rasulullah dapat title hamba. Rasulullah dapat title kekasih. Rasulullah dibersihkan dosa, tidak melakukan dosa. Rasulullah dijanjikan syurga. Mati umur 63 pun memang berbaloi. Kita ni hak duduk di tsunami ni, ada dua orang yang bukan 63, lah ni umur dia 70 pun ada dah. 70, 75, 6, 80 pun ada. Adakah ada agak-agak? Kau orang tsunami ni muda semua, 18 ke bawah. Inilah tengok tang mana-mana ada orang tua-tua, semua orang muda. Mereka kata muda lambat lagi nak mati ustaz. Oi, bagi hak tua-tua pergi surau dulu. Masalah hak tua-tua pun tak ada. Maknanya memang tak ada orang tua dari tsunami ni. Yang ada muda je lah. Satu benda yang paling berharga, satu benda yang paling bernilai ialah umur. Kalau Allah bagi kita duit ribu-ribu tapi umur pendek, tak ada nak perhabis duit tu. Yang perhabis apa? Anak-anak kita. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Untuk engkau, untuk aku. Hentam sajalah untuk engkau, hentam sajalah untuk aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ada apa sekalipun tapi umur kita pendek, apa faedah kita dapat? Tapi kalau Allah panjangkan usia kita, panjang dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang jadi masalah, orang tidak menghargai satu anugerah yang Allah bagi kepada mereka, iaitu umur. Dengan mempersiasakan umur yang mereka dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah bukan hanya sekadar mempersiasakan umur, malah lebih dahsyat daripada itu, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa dengan Allah. Ni manusia ni, jenis tak kenang budi, jenis tak kenang jasa, jenis tak tak pandai nak berterima kasih, tak pandai nak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah tanya, ingat apa hampa buat dengan nikmat yang aku bagi kepada hampa atas muka dunia dulu. Nikmat hidup, nikmat umur, nikmat sihat, apa yang hampa guna untuk nikmat yang aku bagi ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Apa yang berguna atas nikmat yang aku bagi pada hampa atas muka dunia? Salah satu nikmat yang Allah bagi ialah umur. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sambung. Agar benar-benar dapat kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai umur itu kita lewatkan begitu saja. Dan kita gunalah manfaat umur yang Allah bagi ni. Daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik sekali lagi, cuba kita pejam mata, jangan pejam lama, saya kau lena. Pejam saya. Muhasabah diri kita, apa benda hak benda baik yang kita rasa Allah suka kita buat hari ini. Ke banyak benda kemungkaran, ke banyak benda maksiat yang kita buat hari ini yang kita pula terlupa nak minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berapa kali kita dengar orang azan hari ni yang kita sekali pun tak sahut seruan azan tersebut? Kau hampa jenis pekak semua. Tak telinga tak korek. Allah. Orang panggil hayya ala salah, hayya ala falah. Berapa kali kita sahut dengan mendirikan salah? Seruan muazzin itu sebagai perantaraan, tetapi seruan daripada Allah di hari kiamat, tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan suara muazzin itu ialah suara seumpama panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memperdulikan panggilan muazzin untuk mendirikan solat saya semalam 5 waktu, seumpama kita tidak memperdulikan yang Allah akan panggil nama kita di akhirat, dan Allah akan cerita semua benda yang kita buat, termasuklah kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah yang ketika mana hidup atas muka dunia dulu orang tak tahu, tetapi tidak ada satu benda pun yang kita dapat sembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah, jangan sampai umur itu kita lewatkan begitu saja, tidak untuk memperbanyakkan amal kebaikan, dan tidak kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang dapat memberikan manfaat untuk bekal pemergian kita di alam baqa. Sewajarnya, sepatutnya kita menggunakan nikmat umur yang Allah Ta'ala bagi, bukan hanya pada semua. Kita ni untung alhamdulillah, bukan Allah hanya memberi umur, tetapi Allah juga mengekalkan kesihatan. Ada orang yang Allah beri kepada dia umur, sampailah dia masih lagi duduk di atas muka dunia Allah, tetapi dia hanya mampu berada dalam rumah. Yang lagi dahsyat daripada tu, dia hanya mampu berada di tempat tidur. Yang dahsyat daripada tu, dia hanya berada di tempat tidur dan tak mampu makan apa-apa, hanya minum air melalui straw. Cubalah kita fikir anugerah bukan umur, malah kita sihat, boleh naik mutu pi sana pi sini, ke sana ke macam mana tu, ke sini ke suka aku lah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muslimin muslimat rahimakumullah. Bukan dia fikir ni, tak tahulah sampai bila baru nak sampai benda ni nak fikir persediaan bersiap siaga untuk berhadapan dengan kematian, mengelak daripada terkena jangkitan COVID-19. Jangan duduk di tempat orang ramai. Buat pasal apa ni? Tak mau kena COVID, tapi tak pernah bersedia untuk berhadapan dengan kematian. Yang kematian tu tak ada siapa yang boleh lari daripada dia. COVID ada orang yang kena, ada orang yang tak kena, tapi mati semua kena. Cuma giliran dia, tunggu bila akan sampai. Yang pasti wajib mati itu akan sampai pada semua yang bernyawa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab pada umumnya manusia sama lalai terhadap modal umur yang dinikmatinya itu. Akhirnya dia balik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia balik dalam keadaan tak ada benda yang dia bawa untuk untuk serah. Tidak ada benda yang dia bawa untuk menjamin keselamatan dia di hari akhirat, yang tak ada siapa boleh tolong dia, dan dia tidak ada lagi peluang untuk balik ke dunia untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Allah tidak bagi satu saat masa pun untuk dia minta ampun pada Allah. Tak ada waktu tu. Tak ada waktu tu. Inilah masa kita hidup beribadah kepada Allah. Inilah masa kita hidup mencari redha Allah. Inilah masa kita hidup untuk mencari keampunan Allah. Inilah masa kita hidup untuk mencari rahmat Allah. Inilah masa dia. Tapi bila kita mati, Allah lah yang menjadi hakim sepenuhnya dengan apa yang kita lakukan di muka dunia dulu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jangan kita mempersia-siakan umur yang kita nikmati, sehingga kan tidak ada bekalan yang kita bawa untuk menuju ke alam baqa, iaitu alam yang kekal selama-lamanya. Apa nama dia? Alam akhir. Akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sehingga seseorang lebih senang dan suka sekali menunda-nunda dan menangguh-nangguhkan waktu untuk beramal itu. Sangatlah miskin sekali nasibnya. Orang yang paling malang, orang yang paling menginayai diri dia sendiri,
orang yang paling miskin. Bukan dia tidak ada kenderaan, bukan dia tidak ada peti air, bukan dia tidak ada TV plasma 60 inci. Tak. Orang yang paling malang hidup atas muka dunia, orang yang paling menginayai hidup sendiri, hidup dia di atas muka dunia, orang yang paling miskin ialah apabila dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada amalan yang dia bawa. Yang lagi malang ialah orang yang mengumpul kemaksiatan dan kemungkaran. Bila Allah buka pintu jalan untuk dia bertaubat, dia tidak sekali-kali ingat untuk bertaubat di atas dosa-dosa dia. Akhirnya dia balik kepada Allah di penghujung hidup dia dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak ni? Bila banyak kali kita sebut husnul khatimah, biar bila kita mati, mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sebab itulah kita tengok orang mati lah ni, orang Allah tunjuk mati husnul khatimah tu lagu mana. Sampaikan ada orang yang naik atas mimbar baca khutbah, ketika dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, waktu itulah dia mati. Ada orang yang bila dia berkumandang azan, sampai saja asyhadu an la ilaha illallah, sampai asyhadu anna muhammadan rasulullah, dia mati. Ada orang yang mati ketika mana dia mendirikan solat berjemaah. Ada orang yang mati ketika mana dia sedang memberi nasihat, baca kitab. Ada orang yang mati ketika mana dia sedang mendengar, duduk dalam majlis ilmu. Allah tunjuk hari ini macam mana cara hangpa nak mati dalam husnul khatimah. Ada orang mati pada hari yang baik, mati pada hari Nabi Rasulullah SAW wafat, hari Senin contoh, hari Jumaat. Allahuakbar. Yang kita bimbang, yang kita risau, bila kita tidak mempergunakan umur yang Allah Ta'ala bagi, tapi kita masih leka lalai dengan dunia, duk tangguh nak buat amalan lepas setahun-setahun, lepas setahun-setahun. Orang tanya, tak mahu lagi kapi surau ni. Tengok kadak-kadak ni. Duk kadak-kadak tu. Kadak-kadak daripada 2019 dah 2020. Bukan jauh mana pun. Tidak ada alasan yang munasabah untuk kita bagi pada Allah. Yang Allah boleh terima alasan kita. Pasal apa hang tak semayang? Pasal apa hang tak main semayang waktu berjemaah? Hang habang kata hang sayang pada Nabi Rasulullah SAW. Tapi macam mana hang kata hang sayang? Rasulullah suka semayang waktu berjemaah. Tapi hang tak buat. Macam mana apa bukti hang sayang pada Nabi Rasulullah SAW? Waktu bila mana hang tak ada siapa-siapa, waktu itulah hang nak minta tolong Rasulullah. Hang ingat Rasulullah nak ingat kan? Sedangkan hang tak pernah melaksanakan sunnah Rasulullah dalam hidup hang. Walhal sunnah Rasulullah tu cukup mudah. Bukan payah main sembahyang fardu berjemaah. Rasulullah mengutamakan sembahyang fardu berjemaah ni sampai tak jadi fardu ain, jadi fardu kifayah. Tapi nahabat kata Rasulullah ambil berat dengan sembahyang fardu berjemaah. Tambah-tambah orang yang dekat dengan surau, 40 depan, 40 di belakang, 40 tepi, 40 kanan. Hang tidak ada uzur yang syar'i, uzur yang boleh memaafkan hang untuk tak main solat fardu berjemaah. Tapi hang tak tinggal solat fardu, walaupun sambil duduk, walaupun sambil mengiring, walaupun sambil berbaring. Awak ramai sangat ke orang sakit di surau tsunami ni? Semua uzur syar'i belakang. Bukan nak marah, nak habis. Allahu Akbar. Semua sakit ke? Sampai Nabi habaqa kita layuk untuk orang yang tak main solat fardu berjemaah sedangkan tidak ada uzur syar'i, dibakar rumah dia. Dia buat orang aku ikut habis rumah tsunami ni. Jenang panggil bombo. Hari ni bombo 3 biji lintas di Pantai Jenang sebab ada satu restoran di Pantai Jenang tu terbakar. Hari ni takut-takut bombo mai serang tsunami pula pasal semua rumah pakat terbakar, pasal ramai tak mai sembahyang fardu berjemaah sedangkan mereka tidak ada uzur syar'i. Allahuakbar. Sambung. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sehingga seseorang lebih senang dan suka sekali menunda-nunda dan menangguh-nangguhkan waktu untuk beramal itu sangatlah miskin sekali nasib dia.
Orang seperti itu agaknya tidak mengerti bahawa apa yang menyebabkan ia berbuat demikian itu juga akan menghinggapinya mula esok hari nanti. Bahkan makin lama waktunya, makin sering pula ia menangguh-nangguhkan. Bagilah masa lama mana lagi? Makcik nak lama mana lagi ni? Makcik nak mula semayang ni? Makcik nak lama mana lagi? Makcik nak mula pakai tudung ni? Pakcik nak lama mana lagi? Pakcik nak pakai seluar panjang ni? Pakcik nak lama mana lagi nak main semayang dengan kami ni? Pakcik nak lama mana lagi nak buka Quran lebih lama daripada buka telefon ni? Pakcik nak lama mana lagi? Bagilah masa lagi, bagilah masa lagi. Bagilah masa daripada umur dia 50 sampai 70. 10 tahun Allah bagi masa kepada dia. Namun dia tidak pernah berubah untuk jalan Allah. Tetapi dia tetap mempersiasatkan umur dia. Malah lagi hebat melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Apa guna bagi masa banyak-banyak? Tapi Allah bagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Allah nak bagi masa kepada kita untuk kita kembali ke pangkal jalan, untuk kita berubah, untuk kita kembali kepada jalan yang Allah redha. Tapi kita main-main, kita mempersendakan apa yang Allah janji. Allah janji tentang kematian, kita seumpama tak percaya. Allah janji tentang hari akhirat, seumpama kita tak percaya. Ini masalah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Makin sering pula ia menangguh-nangguhkan, pasti akan makin meresaplah sifat kemalasan itu dalam kalbunya. Sebab kita rajin tangguh, bukan ada kekuatan nak makin buat. Tetapi bila kita rajin tangguh, akhirnya timbul rasa malas, tak mau buat langsung. Ini masalah. Sepatutnya bila kita ada semangat nak buat, kita jangan tangguh, buat terus. Aku cadang mulai minggu depan aku nak mula main surau. Jangan tangguh dah. Minggu depan aku kalau ada kesihatan buat terus. Tapi bila kita duk tangguh, ada penghalang dunia, kadang-kadang ada kawan yang berhalang. Meni malam ni kita nak main surau nak dengar kuliah maghrib ni. Tiba-tiba mai kawan dia kata jom. Kita pergi kedai pokok nyok ke depan mak kata ikan tiga rasa dia sedap ni. Dia kata aku tak ada duit. Tak ada duit pun tak apa. Hang teman aku pergi, aku belanja hang makan. Dia kata kalau lagu tu boleh. Teratur lah kita ni. Dia pakai dah baju, dia pakai dah kain melekat, dia pakai dah ketayak, nak keluar main dah. Tiba-tiba kawan dia panggil, londih ni kain melekat, tukar keluar. Allah Allah. Sebab itulah ibu-ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Lagi kita lama bertangguh, kita bimbang lagi rasa malas tu mana mendebat. Akhirnya bila kita rasa malas, kita tidak ada rasa keinginan untuk melakukan amal soleh kepada Allah. Sedangkan kematian itu senantiasa mengikut di belakang kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Makin sering pula ia menangguh-nangguhkan, pasti akan makin meresaplah sifat kemalasan itu dalam kalbunya. Makin kukuhlah sifat buruk itu dalam batinnya. Kiranya ia mengira bahawa seseorang yang sudah terjerumus dalam keduniaan itu akan mempunyai kesempatan waktu yang terluang untuk mengurus persoalan-persoalan lain. Wa'ayyazubillah, main satu masa, dah hang duk tangguh sangat nak buat baik, hang duk tangguh sangat nak buat amalan, maka lani Allah bagi kepada hang satu sifat malah dah. Lani Allah bagi kepada hang satu sifat sibuk untuk kejar dunia dan hang tak pernah rasa cukup dengan dunia. Main satu keadaan macam tu, hang takkan ingat benda lain dah. Bila Allah sibuk hang dengan keduniaan, bila Allah bagi kepada hang tak pernah rasa cukup dengan dunia, tak pernah rasa puas hati dengan kenikmatan dunia, hang nak cari lagi, nak cari lagi, nak cari lagi. Akhirnya hang tak fikir dah tentang kematian hang, hang tak fikir dah tentang apa yang aku nak balik di hadapan Allah ni, amalan apa yang aku dah buat ni, tak fikir dah. Yang dia fikir apa? Apa aku nak makan? Yang dia fikir apa? Akhirnya aku nak beli kereta apa? Yang dipikir oleh apa nikmat dunia lagi yang aku nak ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jangan sampai macam tu. Kalau sampai macam tu, Allah biar kita hanyut. Esok bila kita duduk depan Allah, kita adalah orang yang paling menyesal sekali, sehingga mengalir air mata darah sekalipun tidak memberi ruang untuk kita kembali dunia untuk beribadah kepada Allah.
Jangan sampai di akhirat baru kita fikir, ya Allah, ya Tuhan aku, bagilah aku masa waktu ni, kalau aku yang bagi aku perlu, aku nak buat baik. Ya Allah, satu saat aku tak buat dah benda jahat ni, aku nak buat baik semua. Ya Allah, bagilah aku peluang. Aku janji lepas ni aku nak pi surau tu. Jangan kata tiap-tiap waktu. Kalau boleh aku nak tidur, terus di surau. Allah kata, berguna lagi kah nak fikir benda baik? Hang nak buat ni, berguna lagi kah nak fikir untuk buat benda baik lah ni? Sedangkan lah ni, hang duduk depan aku dah, kata Allah. Nak fikir nak buat benda baik ni lah. Lah. Nak fikir nak buat benda baik lah ni, waktu kita hidup di dunia ni. Jangan depan Allah kita nak fikir nak buat baik, tapi waktu tu Allah dah menghancurkan dunia, dan Allah ganti dunia tu dengan tempat yang baru, nama dia mahsyar, untuk Allah bicarakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, bukan dia reti, bukan tak reti, tak ambil faham, ataupun hati mereka tu dah mati dah, wa'iyazubillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dalam kitab ni muka surat 35 dia kata apa? Mai satu masa Allah akan membiarkan hang senantiasa rasa sibuk dengan dunia, sehingga kan hang tidak satu pun memikirkan tentang persediaan untuk kembali kepada Allah di akhir akhirat. Tak ada dah. Kiranya ia mengira bahawa seseorang yang sudah terjerumus dalam keduniaan itu akan mempunyai kesempatan waktu yang terluang untuk mengurus persoalan-persoalan lain. Ini sama sekali tidak mungkin. Seseorang yang sudah mabuk keduniaan hanya akan terluang waktu dia apabila keduniaan itu sudah dilepaskan. Percayalah, ada seorang ahli syair mengatakan, pernahkah orang itu selesai dari hajat keperluannya? Tidak satu pun hajat yang selesai, melainkan pasti berpindah ke hajat yang berikutnya. Muslimin muslimat rahimakumullah, mai satu masa bila Allah dah tutup pintu hati kita untuk beribadah kepada Allah, wa'ayyazubillah, umur kita panjang, tapi umur dalam mencari kenikmatan dunia. Habis. Jangan sampai jadi macam tu. Tolong. Jadi lagu mana? Jadi orang yang bila umur dia panjang, tapi sia-sia. Bila umur dia panjang, kemungkaran dan kemaksiatan lah yang menjadi keutamaan. Bila umur dia panjang, keduniaan lah yang dikejar. Dan kata seorang ahli pensyair, seseorang yang memerlukan keduniaan, hajat dia tidak pernah selesai. Lepas satu hajat dimakbulkan Allah, dia nak benda baru. Dia kata, aku kalau boleh tahun depan aku nak pergi Australia. Boleh pergi Australia. Main lain, nak apa pula? Aku kalau boleh nak beli kereta apa pula? Mercedes. Dah selesai dapat Mercedes. Main lain pula. Aku kalau boleh nak menikah lagi seorang. Main lain pula. Tak pernah selesai sampai dia mampu. Allah bagi kesibukan untuk dia memikir dunia semata-mata tanpa memikirkan tentang bekalan akhir. Agak-agak ada dak orang ni? Ada orang ni? Orang yang hanya semata-mata dunia hidup dia. Akhirat dia terlupa tu ya. Ada. Habang lah, bukan habang, malah dia tengok kematian di depan mata dia. Malah dia tengok orang menguruskan kematian depan mata dia. Orang memandikan jenazah, orang memasukkan jenazah dalam liang lahat, dalam keadaan berbungkus. Ni tengok dengan mata sendiri ni. Biasa tak tengok orang kebumi jenazah? Macam mana suasana? Ya Allah, ya Rabbi, saya ada seorang kawan, dia kata, ustaz, bila arwah ayah saya meninggal, saya pergi dikubur, kebumikan arwah ayah saya. Kemudian bila saya nak balik, nak meninggalkan arwah ayah saya, saya dah fikir, ayah, cik nak balik dah ni, cik nak tinggal ayah seorang-seorang ni, duduklah di alam barzah ni, dan cik doakan supaya ayah dirahmati oleh Allah, mudah menjawab soal mungkar nangkir tu anak. Sebab siapa nak tolong dia lah? Tidak ada siapa-siapa yang boleh tolong dia melainkan diri dia sendirilah. Bila duduk dengan kematian, itulah bermulanya alam akhir. Tak ada yang boleh jadi teman setia. Harta tak boleh jadi teman setia. Pangkat darjat dunia tak boleh jadi teman setia. Yang boleh menjadi teman setia apa? Ain, mim, lam, nun. Amalan yang boleh menjadi teman setia kita.
Ni yang duk main surau ni. Mau dia fikir bola tak main dah malam ni. Mau dia fikir nak makan nasi, nasi panggil, tak main dah. Di Kedawang ada cakotia lambung pula. Hujan lambung tu, tak ada dah, tak ada bumbu. Tapi alhamdulillah, pilah rasa sesekali cakotia lambung, kan? Jauh kan makcik duduk di Terengganu nak pergi Kedawang makan cakotia? Agak-agak jauh dah. Orang Terengganu nak pergi di Kedawang makan cakotia. Tak jauh lah. Main nak mentik darah dia cari sampai habis. Mana jauh? Ada orang semata-mata nak makan, dia sanggup pinu sampai mana? Dia kata nak makan laksa Teluk Kecai. Dia usah ni, buat pergi Kuala Kedah makan laksa Teluk Kecai. Nak makan mie tulang Dian, dia boleh pian makan mie tulang. Main musim Rian, nak makan Rian di Batu Kurau. Berapa geng Langkawi pergi Batu Kurau sampai kereta sewa habis. Tapi bila kita habak makanan akhirat, ada tepi rumah, iaitu surau tsunami, haram tak main. Habis model. Hawa-hawa tu yang tak reti nak cari ni. Ni yang masalah. Bila Allah dah benci, bila Allah dah melak, tak tahu. Tak tahu Allah ni benci ke tak? Sedangkan Allah ni maha murah lagi maha mengasihani. Cuma kita yang buat zalim diri kita sendiri. Allah tak pernah benci. Allah senantiasa sayang kepada hamba dia. Allah senantiasa bagi ruang untuk bertaubat. Walau banyak dosa di laut sekalipun, kalau hang bertaubat dengan taubatan dosa, Allah janji hang sumpah bayi yang baru dilahirkan oleh mu'am. Tapi sayang, sebab hang ni banyak kemungkaran, hati hang dah makin hari makin kotor, hang ni jadi sombong bukan dengan manusia, tetapi sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bila balik depan Allah, tangan kosong, tak bawa apa-apa untuk menyelamatkan diri kita daripada azab seksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Maka dari itu yang lebih baik, setelah kita dapat mengingat kepada kematian yang tidak dapat ditentukan waktu dia itu, kita pasti akan bersegera melakukan amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita ambil lagu ni, langkah selamat. Yang pertama, yakin diri kita sampai satu masa, satu ketika, kullum nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui mati. Dan contoh kematian itu kita dah tengok depan mata kita dah. Malah orang yang paling hampir dengan kita dah meninggal dunia. Ada yang suami dia sendiri dah mati, ada yang sendiri ayah dia sendiri yang dah mati. Ada ke tak? Saya sendiri ayah saya meninggal dunia lah. Dan saya dah tengok macam mana orang nak mati, orang nak nazak. Saya tengok orang lain, tapi orang yang saya paling tengok sekali ini dengan amat sedih ialah ayah saya. Sebab dia akan meninggalkan saya buat selama-lamanya. Saya tengok sini macam mana ayah saya bergelut dengan nazak, dengan nak dicabut nyawa oleh malaikat Israel daripada tubuh badan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada mati yang mudah, ibu-ibu. Tengok mudah, tapi mati ni menyakitkan. Mati ni seumpama 300 kali cincangan pedang yang tajam kena pada badan kita. Bayang tengok 300 kali cincangan daripada pedang yang tajam kena badan kita. 300 kali. Macam itulah umpama sakit nak berhadapan dengan kematian. Bukan dia tarik dengan kasih sayang. Alhamdulillah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh tarik dengan kasih sayang. Malaikat Israel tarik dengan lemah lembut kasih sayang sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tetap rasa sakit kematian tersebut. Tapi bila mai kepada kita ni, wa'ayazubillah lah, minta simpang lah. Apa dia kata? Bukan dia tarik nyawa dengan lemah lembut, tetapi dia cakap rentap. Malaikat rentap, malaikat cabut. Cabut kalau buat loleh-loleh tak tercabut. Dia kena cabut, cabut betul-betul. Rentak, kalau rentak pelan-pelan tu bukan dia rentak. Rentak ni lagu mana? Rentak ni lagu mana? Nak bayang? Kalau muka kita nak mati kena rentak macam, oi, bukan dia tarik dengan lemah lembut. Yang tarik dengan lemah lembut ni orang yang beriman. Yang tarik dengan lemah lembut ni orang yang beramal soleh. Keduniaan bagi dia tu cukup-cukup ya. Yang penting hubungan dia dengan Allah. Harta dia untuk Allah, nyawa dia untuk Allah, masa dia untuk Allah, tenaga dia untuk Allah. Sebab dia tahu semua benda ni Allah yang bagikan dia.
Tapi kita banyak bangsa untuk dunia. Tenaga untuk dunia. Nyawa pun sayang sebab untuk dunia. Bukan ada untuk Allah. Lepas tu nak harap mati, Allah tarik pelan-pelan. Memang dah. Hei. Allah. Kontak. Kontak. Cabut. Muslimin muslimat rahimahkum Allah. Boleh bayangkan tak? Ha? Boleh bayangkan tak? Nak bayang tak tahu Ustaz. Memang. Tapi sampai masa dia. Tunggu. Allah Akbar. Muslimin muslimat rahimahkum Allah. Sekali lagi saya nak pesan pada diri saya sendiri dan kita semua. Jangan sampai satu masa. Kalau kita terlalu mengejar keduniaan. Sehingga kita lupa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Akhirnya Allah bagi kepada kita keinginan dunia yang Allah sibukkan kita dengan dunia yang kita hanya untuk memperlihatkan hajat dunia lepas satu hajat, satu hajat, lepas satu hajat, satu hajat sehingga kita lupa untuk buat persediaan akhirat. Jangan sampai macam tu. Lagu mana nak buat? Mulai daripada hari ini, saat ini, ketika ini meh kita belajar untuk membersihkan jiwa kita dengan memperbanyakkan ingat Allah supaya Allah Subhanahu wa taala juga ingat kepada kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Boleh faham tak? Tak payah faham lah. Senang ya cerita dia. Ha. Tak payah baca kitab tak apa. Yang paling kita nak kena meta pula nombor satu, hang duduklah apa pun, hang buatlah apa pun, tapi mati hang tetap kena rasa. Adakah mati tu boleh selesai? Selesai untuk dunia ya. Orang bila berhutang banyak bunuh diri, tak payah bayar hutang. Betul tak? Mana ada orang pergi minta hutang di kubur? Eh, Muhammad, tunggu pasal apa di kubur? Dia cakap, wanita tak bayar hutang gue RM50. Tunggu-tunggu dia. Memang tak boleh. Itu orang kata orang gila. Orang yang dia berhutang dengan orang, bila dia mati, orang tak pergi minta hutang ke dia. Dunia dia selesai. Tapi, walaupun dia sampai jadi tanah, insya Allah jadikan dia semula seperti dia di dunia. Waktu tu dia banyak benda yang dia tak selesai. Apa yang tak selesai? Banyak soalan yang dia nak kena jawab di hadapan Allah. Kita yang dia buat soalan ni. Soalan pasal apa tak semayang. Soalan pasal apa surau dekat tak main. Soalan pasal apa yang pakai surau pendek. Soalan pasal apa yang biar bini yang keluar rumah tak pakai tudung. Kita yang dia buat soalan ni. Dan soalan yang kita buat itu kita kena jawab depan Allah. Boleh faham tak? Pukul berapa dah? Lantan 35. Pukul 11 kita berhenti. Rantai. Orang kata nak masuk syurga. Berhenti awal-awal buat apa kan? Berhenti pukul 11. Boleh? Pukul 11? Boleh no? Boleh. Duduk aku nak balik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tengok boleh sedia. Maka dari itu yang lebih baik setelah kita dapat mengingat kepada kematian yang tidak dapat ditentukan waktu dia. Kita tak tahu. Dia abang mati ni kita tak tahu. Yang tahu Allah. Mana ada orang hidup lah mati dia tahu mati bila. Mak tahu tak ada masalah. Ni surah tsunami ni saya rasa minggu depan 6 orang nak mati. Dan 6 orang tu tak akan tinggal 5 waktu sembahyang di surah tsunami. Dia tahu tak ada. Tu dia abang. Dia kata apa? Maka dari itu yang lebih baik setelah kita dapat mengingat kepada kematian yang tidak dapat ditentukan waktu dia. Mati memang kena mati. Tapi bila? Tak tahu. Kalau tahu senang. Saya malam ni kalau saya tahu saya nak mati dosa, saya tak main dah mengajak. Dosa susah hati nak mengajak, tak kena. No. Macam orang nak kena hukuman gantung lah. Dia kata, okey, minggu depan saya nak kena hukuman gantung. Tak lalu lah. Yang orang waktu itu pun dia kata, ni saya ni, arah pihak penjara arah untuk nak tanya tuan apa yang tuan nak, hajat tuan yang terakhir apa tuan nak, dia nak buat apa, dia tak lalu pun nak makan, tak lalu lah, dia tahu dia nak mati lah. Waktu tu macam orang sakit lah di hospital, waktu sehat buah anggur tak sampai, waktu sehat buah apple tak sampai, waktu sehat ada orang main bagi, ada anak bagi buah apple ni, ada anak hantar buah anggur ni, ada tak ada. Cuba sakit tu. Demai buah anggur sampai satu. Demai buah apa, demai buah lima, demai macam-macam. Waktu tu kita nak abang buah, aku tak lalu. Aku tak lalu.
Aduh, main hentang waktu ni pasal apa? Hang waktu ku sihat dulu, hentang main hentang. Allah, muslimin muslimah rahimahkumullah. Biak di bawah tu pun. Kalau kita sakit lah, ya Allah, macam-macam. Padahal orang sakit tu pun, tak makan dia tak puas, tak puas. Saya tak ada makan, tak ada makan. Ha, tak puas ni saya nak balik dah, setelah saya tinggal atas meja tu, kalau makan berapa? Tak lalu. Tak lalu, tak puas ni. Nasihat sedekah duit RM10. Ha, tu lalu. Ha, tak duit RM10 lalu juga. Dia ingat dia nak hidup lagi kot. Ha, tu lalu kan. Dia tak apa apa bantai. Nak duit lagi. Allah. Kalau tahu nak matilah, ya Allah, ya Rabbi. Takut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Tsunami ada berapa rumah? Rumah nombor 6, nombor 9, nombor 10, nombor 12. Mereka ni akan mati selang sehari, selang sehari, selang sehari. Ah, mampu eh? Siapa rumah nombor 12? Dia tercelakur setelah ni, bunuh aku pula. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab tu Allah tak bagi tahu tarikh masa nak mati. Maka lah tahu. Dia kata kakak nak mati ni lah, aku tawabat. Pasal apa ni? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Awak ni pasal nak mati. Yang tak perlu istighfar ni pasal apa? Pasal tak tahu bila nak mati. Ada orang yang sampai sekali pun tak pernah keluar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tak pernah keluar. Kenapa tak pernah keluar? Sebab dia tak tahu bila dia nak mati. Kalau dia tahu bila nak mati, esok nak mati. Orang ni habis. Istighfar ya, tak ada kata lain lah. Nyanyi tak keluar lah. Pasal tak tahu bila nak mati, yang duk menyanyi tak pernah berzikir. Aduh. Tapi bila dia tahu dia nak mati, dia tak pernah menyanyi dah, berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tapi tak ada. Kenapa tak ada? Pasal aku tak tahu bila aku nak mati. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita pasti akan bersegera melakukan amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Guna sebagai bekalan dalam mempergian ke alam alam baqa nanti. Sebab kematian itu dapat mendatangi kita sewaktu, sewaktu, waktu dan tidak pilih kasih. Mati umur tua juga pantas. Mati sewaktu muda juga ada. Mati waktu kita sihat ada. Mati waktu kita sakit ada. Itu dia kata dulu. Ada orang yang mati ketika di rumah. Ada orang mati di dalam hutan. Ada orang mati di dalam kapal terbang. Ada orang mati di dalam air. Ada orang mati. Itu dia. Dia bangun itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimin rahimakumullah. Yang pertama, masa mati kita tak tahu bila. Yang kedua, tempat kita nak mati di mana. Yang ketiga, asbab kita nak mati pasal apa. Kalau kita rasa aku ni kecil manis, aku ni darah tinggi, mungkin aku mati sebab kecil manis. Mungkin aku sebab mati kena darah tinggi. Dah. Tak semestinya orang tu mati dengan kecil manis. Tak semestinya orang tu mati dengan darah tinggi. Sebab dia mati, boleh main-main dalam keadaan. Ada orang yang tak suka dia mati, tapi dia kena mati. Ada orang yang dia tak, dia rasa dia nak mati di rumah, tapi dia mati dalam hutan. Ada orang yang dia rasa tua pun mati. Muda pun banyak orang yang dah mati. Sebab apa? Satu benda yang tidak ada benda kesian ialah kematian. Kematian, dia tidak ada benda kesian. Kalau dia kesian, Allah Allah Mama, pasal apa sakit tak mati dia? Oh, mungkin mati kesian ke. Awak, aku banyak lagi duit. ASB ada 200,000. Eh, Mama, awak tak mati lagi ni, umur dah 80. Mungkin mati kesian kat aku kot. Pasal apa? Sebab aku baru menikah bini muda. Aku umur 80, bini umur 30. Eh, nampak? Masalahnya bila mati tak ada belas kesian. Hang ada tengah duit banyak, tiba-tiba boleh mati. Mati tidak ada belas kesian. Hang nikah baru 2 hari pun hang boleh mati. Mati tidak ada belas kesian. Hang baru nak tengok anak-anak hang berjaya, anak-anak hang jadi orang yang cemerlang di dunia. Mati tak ada belas kesian. Hang tak ada tengok pun. Mati tidak ada belas kesian.
Kita bercita-cita untuk hidup atau ke dunia, tapi waktu tu bila kematian kita sampai, hang kelilingi harta dunia pun, waktu tu yang kena tinggal harta. Hang impun tanah di sana belak-belak relung, tanah di sana 22 relung, merata-rata ada tanah. Tapi bila hang mati, tanah untuk hang hanya 7 kaki dalam, 3 kaki lebar, 7 kaki panjang. Itulah benda. Mati ialah satu benda yang tidak ada belah kesian. Tak. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, ya Rabbi, kawan ni tak ada anak. Mereka menikah hampir 12 tahun, 13 tahun tak ada anak. Tiba-tiba Allah bagi dekat dia anak. Lepas tu Allah bagi pula anak, mereka tak sempurna. Cacat, kena pergi ulang pergi hospital. Sagi pergi hospital pula Pinang. Sagi budak baru 8 bulan, kena belah. Sampai 3-4 kali dah kena belah. Kena bedah. Akhirnya budak tu meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan, kalau hang tahu kata aku ni dah menikah 18 tahun tak ada anak, tiba-tiba hang bagi anak kepada aku, lepas tu hang uji dengan anak aku sakit, masa aku habis banyak dengan anak aku, duit aku habis banyak dengan anak aku, bini aku kena bawa kerja semata-mata nak jaga anak aku sebab sakit, last kali hang ambil juga nyawa dia. Lah ni hang jangan bagi langsung apa sebab. Yang pertama ujian untuk ayah dan ibu dia. Yang kedua, Allah dah habang bila sebut mati, mati tidak ada belaka kesian. Allah salli ala sayyidina mama. Tak faham lagi, aku pun tak ada modal dah. No, ikut suka hangpa lah. Habis modal dah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ightanim khamsan qabla khamsin. Ini sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. شبابك قبل حرامك وصحتك قبل سقامك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ataupun mautik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Yang pertama, masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Syababaka qabla haramika. Yang kedua, kesihatan kamu sebelum datang masa sakit kamu. Yang ketiga, selagi engkau kaya sebelum datang masa miskin kamu. Yang keempat, selagi engkau menganggur, yang ini banyak waktu, waktu lapang sebelum datang waktu sibuk. Dan selagi engkau masih hidup sebelum datang masa kematian kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingat, rebut lima perkara sebelum datang lima perkara. Last kali, rebut waktu hidup, buat amalan. Rebut waktu hidup, jaga hubungan dengan Allah. Kebut waktu hidup, jaga hubungan dengan manusia. Jangan ada sifat-sifat mazmumah tetapi sebelum datang kematian. Ingat, bila kita sihat macam sekarang, boleh bergerak ke sana kemari, tidak ada masalah, naik motor sendiri boleh, tak payah minta tolong orang. Kadang-kadang bila main rumah tua, kita nak teringin nak pergi pantai jenang, tapi bila kita abang kat anak kita, anak abah, boleh tolong tak bawa abah ni, abah teringin nak tengok pantai jenang. 2 tahun dah abah sakit, tak pernah pergi pantai jenang, jadi lagu mana pun tak tahu dah abah. Anak kita kata apa? Oh, apa ni tuan-tuan nak pergi pantai jenang sangat. Bukan ada apa pun. Masalah banyak lah. Anak kita pun dah kata lagu tu kat kita. Kecewa lah. Kita bila tua dia nak jadi macam budak-budak balik, nak jalan, nak harap, nak minta orang sayang, nak minta orang bagi perhatian. Tapi anak-anak kita tak ada masa nak bagi perhatian ke kita. Maka sebab itulah bila kita sihat, guna betul-betul kesihatan kita. Jangan mempersia-siakan kesihatan kita, takut main satu masa Allah uji kita dengan sakit. Waktu tu Allah, kalau calang-calang iman, hilanglah kesabaran dengan ujian sakit tersebut. Ni duduk sihat tak apa? Dan dia mesti tidur lengah sana, lengah bisa sini. Saya jangan kata lain lah, demam pun saya lengah bisa. Nak lena tak boleh. Bubuh minyak panah di kaki tak mau. Nak lena tak boleh. Allah, lengah bisa, demam. Pasti kita ada biasa boleh bergerak, boleh berjalan, tiba-tiba tak boleh berjalan. Dia lengah bisa. Boleh bayang tak ibu-ibu macam mana orang sakit tidur sampai 2 tahun, 3 tahun? Boleh bayang tak? Allah, Allah. Itulah ujian daripada Allah.
Ini Nabi kata, ingat lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa muda kamu sebelum datang tua kamu. Muda ni bila umur 30-an, cukup syok. Dulu-dulu zaman dulu-dulu tanggung padi seguni tak rasa. Dulu ni muda umur 30-an. Bujur lalu melentang patah. Apa makanan main? Lek lu. Ingat aku makan paku awak. Bukan bagi ilmu kebal. Makan paku, pucuk paku. Makan batu, jambu batu. Muslimin muslimat rahimakumullah Allah. Ingat waktu sakit. Susah. Tapi ada saya pergi hospital. Lama dia tak pergi hospital. Sejak COVID ni tak hospital. Lama tak pergi tahu. Malah bukan orang lain. Kawan rapat kita zaman sekolah. Mati di hospital. Bila orang masuk, aku pun tak tahu.